Wanita baptis hebat, luar biasa. Tuhan sudah lihat. Tepuk tangan. Tuhan melihat pelayanannya, isi hatinya, tangisannya. Obede? Lea pikirin. Urut pati dia pikirin. Saya mau sampaikan itu. Karena itu, mama-mama, gayanya bagus. Yumi kotak sama dengan matahari di atas. Obede lega? Ikut tak lega? Ini mama-mama ini. Mukanya bagus, cantik semua, tua-tua tapi cantik semua. Itu karena apa? Bukan, karena sudah siap wanita baptis menembus satu gunung kayak gunung yang lain. Tepuk tangan. Yang mau menembus itu bukan wanita baptis West Papua dan persoalan gereja-gereja baptis. Wanita baptis, itu namanya baptis. Tepuk tangan. Lewat seminar-seminar melahirkan buah-buah yang bagus. Kalau buah-buah yang bagus kirim melahirkan, pemerintah daerah Laniyaka akan siapkan hadiah. Hadiah bukan hadiah biasa, biar nanti itu rahasia. Siapkan, lahirkan baik, seminar itu. Seminar itu melahirkan keputusan-keputusan, usulan-usulan yang bagus. Yang belok menjadi lurus, yang sakit menjadi sembuh. Nah itu, yang biasa kotor, biasa jadi bersih. Pemerintah, pikir seperti itu lewat seminar ini, itu pemerintah pesan. Bukan Petrus yang pesan. Pemerintah Laniyaka pesan seperti itu. Rindu, tak capek. Kita capek lega? Capek atau tidak? Pikirkan yang baik, lahirkan yang baik. Itu melalui seminar ini. Kita mau lihat. Ajaklah mama-mama yang ada di belakang itu. Yang dari persekutuan baptis kah itu. Yang dari baptis, ajaklah ke West Papua ini. Jalan sama-sama, pikirkan sama-sama, baru lahirkan satu yang baik. Obele kah? Itu pemerintah Laniyaka pesan. Pemerintah Laniyaka pesan. Jangan pertahankan nama-nama, persi-persi ini jangan. Lahirkan yang baik. Baru tadi saya bilang, dari gunung yang satu menembus gunung yang lain, itu kalau hasilnya lahir baik. Dari laut yang satu menyeberang ke laut yang Jesus, yeah, boo.